Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dan semangat dalam bekerja. Salam sukses. Jumpa lagi teman-teman Dayun Official. Oke teman-teman, kali ini aku akan mereview pemasangan control wheel crane 500 ton. Ini baru sampai. Kita membuat tempat parkir dulu guys ya, sebelum penggantungan atau pemasangan control wheel. Banyak besar-besar. Inilah pekerjaanku hari ini. Dan nanti sukses semuanya, lancar dalam proses penggantungannya guys ya. Oke, mari saksikan terus guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena dukungan Anda lah yang telah membuat channel berkembang. Dan terima kasih banyak. Ini guys, ini mau mengecekkan sementara, mengecekkan belum dibuat untuk penggantungan atau pemasangan control wheel. Mari kita saksikan sama-sama. Oke, lanjut. Ini guys, ini sekarang mau taruh papan atau besi plat. Ini mau ditaruh di tempat jack biar nanti buat penggantungan barang yang berat-berat biar enggak tenggelam. Ini ada 4 keping, satu kepingnya ada 1 ton. Ketebalannya kira-kira 200 kalau lebarnya 2 meter persegi. 2 meter setengah persegi kalau enggak salah. Dulu di setiap sudut itu tempat pengecekannya itu, karena muatannya berat harus dipasang kayak gitu. Oke. Jack ini ada lapisannya, ini besi ini biar enggak tenggelam. Oke. Nah ini
biar tayarnya bannya biar tergantung. Guys, sekarang proses pemasangan kontrol wick ini. Nah, ini tiap lempengannya ada 13 ton itu beratnya itu. Nanti dipasang di belakang green nanti ini. Kasih susun dulu semua. Ini tiap lempengannya itu berat banget. Sekarang kita pasang sudah gantung. Ini ada 2 keping, kalau 13 kali 2 ini masih 2. Akan ditaruh dulu, disusun. Ini sudah itu 13 tan tiap kepingnya. Ini naruhnya benar-benar pas. Terbalik nanti. Tambah lagi, guys. Tambah lagi berapa? 3. Ini ada 3 lagi, berarti ada 5. 13 kali 5 udah berapa ton kalau beratnya berat banget. Kelihatannya nipis tapi beratnya itu yang bahaya. Susun kita masukin itu di, nah itu ada lubangnya, dimasukin jadi satu. Tinggal hitung 5 kali 13 udah berapa ton. Masih ada satu lagi, ini yang buat pengecekannya, nanti buat penggantungannya. Ini ditaruh di atasnya, itu katanya. Thank you.
siap guys pemasangannya, tinggal buat untuk penggantungannya U-beam atau girder semen buat jembatan. Dan nah ini guys sudah berhasil nih. Alhamdulillah, tinggal hitung itu 1, 2, 3, 4, 5 13 kali 5 udah berapa ton itu. Kalau buat green 500 ton ini udah siap ya buat penggantungan. Oke guys, terima kasih, jumpa lagi besok pas penggantungan U-beam atau girder ini besok baru mulai. Terima kasih.